powerful roar of the blast equal to a discharge of 60,000 depth charges, each weighing 600 pounds. Soekarno, Hatta, dan Regiman, saya dari pihak Jepang ingin menyampaikan sesuatu hal, yaitu kemerdekaan Indonesia. Dengan cara apa Jepang bisa menjanjikan merdeka kepada Indonesia? Dengan cara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan beberapa hari ke depan, sesuai cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengatur kemerdekaan Indonesia. Saya sependapat dengan Anda, Bung. Karena kita harus segera memerdekakan bangsa Indonesia, Bung. Tetapi kami dari pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Baiklah. Permintaan Anda akan kami rundingkan, karena kami harus merundingkannya dengan PPKI. And around them moves the awful ghostly procession of emaciated, aimless people with nothing to do and no hope of life. Unable to move out of your way, unable to look at the terrible sights around them. There was no privacy, nor did men or women ask it any longer. Women stood and squatted, stark naked in the dust. This morning, May the 7th, 1945, I saw the formal acknowledgement by Germany's peasant leaders, military leaders of their country's complete and utter defeat by land, in the air, and at sea. The final act, General Jodl's signed admission of unconditional surrender, has required nothing outwardly dramatic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kedatangan kalian ke sini. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan dari Jepang? Belum, Bung. Benarkah apa yang akan terjadi dengan Jepang? Dari berita yang kudengar, Jepang telah dibom di negaranya Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baiklah teman-teman, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, tahu dari mana tentang itu? Barusan saya dan Soekarni berkumpul dengan Sahrir. Kami mendengar di radio tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri ini, negeri kita dalam kondisi vacuum of power. Benar. Demikian kalian saya kumpulkan di sini untuk membicarakan hal ini. Kita manfaatkan momen ini untuk kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu kita harus segera membagi tugasnya masing-masing. Baiklah, terima kasih. Sekarang Bung, sekarang kita lakukan revolusi. Berarti kita harus segera merebut kekuasaan dan kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Betul, malam ini juga kita harus memproklamasikan. Kalau tidak, besok akan terjadi pertumpahan darah. Potong leher saya, jika kalian tidak percaya dengan saya. Malam ini juga, tidak perlu menunggu hari esok. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang kami katakan, mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri?
Apakah kemerdekaan itu akan diberikan sebagai hadiah? Bukankah Jepang sudah kalah dalam perang sucinya? Kita harus merdeka negara kita sendiri sebagai suatu bangsa. Kekuatan sekecil ini tidak akan bisa mengalahkan Jepang. Coba bayangkan, kita akan mendapatkan bantuan dari mana? Kita tidak akan mendapatkan kemenangan untuk menegakkan keadilan. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat kita terbebas dari belenggu ini. Baiklah, kita akan berunding sebentar. Setelah kami berunding tadi, sebaiknya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, apalagi tentang kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Ada apa ini? Maafkan kami, Bung Karno. Kami terpaksa melakukan tindakan ini. Kenapa kalian mengingat saya? Kenapa kalian membawa istriku juga? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apa salah kami? Diam! Jangan banyak bertanya. Saya jelaskan nanti. Ternyata bukan hanya saya dan istri saya yang dibawa. Ternyata Bung Hatta juga. Golongan muda melakukan tindakan tegas ini agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalian ini memang keras kepala. Apalagi saya dan Bung Karno tidak setuju dengan keputusan ini. Kenapa kita tidak menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin? Berita kekalahan Jepang belum tentu sebenarnya benar. Apakah Bung Karno dan Bung Hatta tidak mempercayai berita yang dikirimkan oleh Sultan Syahrir? Saya belum percaya sebelum ada bukti yang akurat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Bu. Baik. Lepaskan mereka sekarang juga. Kita bisa bicarakan ini secara baik-baik. Tidak bisa begitu saja. Jika Soekarno dan Hatta tidak egois dengan pendiriannya, kami tidak melakukan tindakan ini. Memang kesempatan emas ini bisa kita gunakan sebaik mungkin. Kekalahan Jepang oleh Sekutu sudah terbukti kebenarannya. Golongan mudalah yang mendengarkan berita tersebut melalui radio. Sebaiknya kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan besok, paling lambat pukul 12 siang. Apakah perkataan itu bisa terbukti? Jika saya ingkar, nyawa saya sebagai taruhan. Sekarang lepaskan Soekarno dan Hatta. Baiklah, kami setuju dengan keputusan ini. Assalamualaikum. Kami butuh tempat untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, silakan masuk. Baik, terima kasih. Silakan duduk.
Terima kasih. Maaf kami mengganggu Anda. Kami di sini membutuhkan tempat untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, saya sangat senang mendengar kabar ini. Saya berjanji akan menjamin keselamatan kalian. Terima kasih. Jadi tempat mana yang bisa kami pakai? Kalian bisa menggunakan ruang makan dan serambi depan. Saya akan beristirahat dulu. Terima kasih, Pak. Bagaimana, Bung? Kalau isi proklamasi kemerdekaan Indonesia besok hari diawali dengan kami bangsa Indonesia. Saya setuju, Bung. Itu bagus. Apalagi menambahkan kata-kata hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, baik secara tema dan dalam tempo waktu yang disingkat saja. Mengapa begitu? Karena menurut saya, di kalimat pertama hanya mencerminkan kemauan bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Saya punya usul. Bagaimana kalau kata tempo diganti menjadi tempo? Dan saya juga punya usul. Gimana kalau Jakarta 17.845 diganti menjadi Jakarta hari 17 Agustus tahun 1945? Kalau begitu, saya punya usulan lagi. Bagaimana dengan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia? Usulan dari kalian semua sangat bagus. Bagaimana Bung Hatta? Kalau saya setuju. Saya juga setuju. Tolong, kau ketikkan teks ini dan jagalah baik-baik. Baiklah, Bung. Saya akan mengetiknya. Besok kita akan mengadakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak hampir saja lupa. Bagaimana kalau Ibu menyediakannya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah, Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan saja Sang Saka Merah Putih? Ide bagus. Bendera pusaka, Sang Saka, dan berwarna merah putih. Menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap di sana menyusun pidato yang akan Bapak dibacakan nanti. Thank you.
Konstitusi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada bendera merah putih, hormat, gerak!